Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Coco Cik. Kali ni Cik Kihan nak kongsi tentang ni pula. Syamsul Yusof syukur Puteri Sarah beri kerjasama perihal anak enggan ulas raya di mana dan hubungan dengan ibu bapa. Mengenai menyambut raya di mana, tak perlu saya beritahu. Demikian kata-kata pengarah sensasi Syamsul Yusof mengenai di manakah dia bakal menyambut Syawal tahun ini. Berbaki 2 minggu menjelang sambutan Hari Raya, Syamsul juga tidak mahu mengulas mengenai isu bersama ibu bapanya, Datuk Yusof Aslam dan Datin Fatimah Ismail. Saya enggan komen soal jumpa ibu bapa atau tidak, berbuka dengan ibu bapa atau tidak. Bagi saya, hal berkaitan keluarga tidak perlu kongsi, ujarnya. Mengulas mengenai anak-anak, Syamsul bersyukur isteri pertamanya, Puteri Sarah Liana, memberi kerjasama yang baik. Setakat ni, Alhamdulillah, saya jumpa anak-anak saya. Sarah pun beri kerjasama yang baik. Biarpun dia memfailkan hadanah untuk penjagaan hak anak. Apapun dari pihak saya, insyaAllah Sarah tak perlu risau selama ni. Biarpun kami ada masalah, saya dan Sarah bersikap profesional mengenai anak. Masing-masing beri kerjasama. Alhamdulillah, saya pun berjumpa dengan anak-anak saya. Selama ni pun saya banyak kali berjumpa anak tetapi tidak berkongsi di media sosial. Itu hal peribadi, katanya lagi. Syamsul ditemui usai kes sebutan tuntutan Nusyus di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur sebentar tadi. Mahkamah menetapkan tarikh baru iaitu 8 Mei bagi sebutan tuntutan Nusyus yang difailkan oleh Syamsul 39 terhadap isteri pertamanya, Puteri Sarah 38. Tarikh baru itu ditetapkan berikutan Puteri Sarah tidak dapat hadir kerana tuntutan kerja di Jakarta, Indonesia. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.